Terima kasih yang berhormat mulia. Di atas pembentangan yang saya kira memang panjang lebar lah, memaparkan keprihatinan untuk menyampaikan bahawa keprihatinan kita terhadap persoalan persekitaran, kesan, impact, jadi pelaburan yang tidak sustainable, yang hanya kita hanya mendapatkan keuntungan selepas itu kita meninggalkan kesan yang berlarutan hingga generasi ke generasi, yang kita mungkin kosnya akan melebihi daripada manfaat yang diperolehi. Jadi seterusnya sebab masa agak cukup mencumburi kita ni, time is very short. Jadi saya minta saudara Hamzat, mengenai Tuan Haji Hamzat ni membentangkan. Tadi kita lihat tentang impact environment. Jadi kita rasa seterusnya pembentangan ni nampaknya beliau lebih kepada impact ekonomi lah. Kesan dari segi fulus. Jadi manfaat nak kita dari segi kesannya kepada negeri Terengganu. Jadi kita minta kalau beliau boleh summarize in matter of 10 to 15 minutes the most, supaya ada pengulas-pengulas yang akan memberi pengulasan seterusnya. Dipersilakan dengan Tuan Haji untuk mentang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi majlis, sahabat-sahabat saya ahli panel, yang mulia Tengku Seri Paduka Raja yang turut hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akan cuba ringkaskan sebaik mungkin sebab saya pun lega sebab kebanyakan daripada poin yang nak disebut pun dah disebut. Tutung jadi pembentang yang terakhir. Walau macam mana pun saya akan fokus kepada beberapa perkara khusus saja. Mana yang alam sekitar semua dah disebut oleh yang berhormat Datuk. Selanjutnya ke depan. Okey, sejarah ni dah diulas panjang lebar, ke depan lagi. Okey, saya akan terus kepada isu yang berkaitan dengan pelombongan biji besi di Bukit Besi, Dungun Terengganu, yang mana tercetus kembali apabila adanya laporan akhbar The New York Times yang tiba-tiba saja mendorong respon yang segera daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Maknanya tak ambil masa yang lama. Sebaik saja keluar laporan ni, terus dapat respon. Pasal apa? Saya cek. Antara lain, The New York Times ni adalah sebuah syarikat akhbar yang berwibawa. Dikatakan laporan apa ni, bilangan edarannya sehingga yang keempat terbesar di dunia. Dan juga menerima banyak anugerah kewartawanan. Tak salah saya sampai 7 kali pemenang anugerah Pulitzer. Satu apa ni anugerah yang tinggi. Dan juga banyak terlibat di dalam apa ni bidang dari segi menjaga etika kewartawanan. Kerana itu untuk mempertikaikan laporan daripada New York Times adalah sesuatu yang perlu dibuktikanlah benda itu tak betul. Jadi dua, sama ada New York Times cakap tak betul ataupun orang yang bercakap yang beri maklumat ni iaitu Liang, iaitu CAA Resources Sdn Bhd ni, Sdn Bhd Limited. CAA Resources Limited adalah sebuah syarikat yang disenaraikan, sebuah syarikat awam, dia bukan Sdn Bhd. Kalau di Malaysia ni syarikat berhad, mana syarikat milik awam, bukan syarikat Sdn Bhd. Disenaraikan di Hong Kong Stock Exchange. Itu yang saya perlu beritahu. Kedepan lagi.
Dalam keadaan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia dengan segera menyambut laporan tersebut dengan menyatakan akan melakukan siasatan, yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu juga dengan segera memberi respon menafikan secara mutlak sebarang penglibatan CEA Resources dan juga Liang. Mr. Liang ni adalah pengerusi dan juga CEO kepada CEA Resources. Dia ni tokeh, dia chairman, dia juga CEO, maknanya orang yang buat kerja. Menafikan secara mutlak, maknanya tak ada kaitan langsung. Dia kata CEA Resources Liang ni tak ada buat kerja langsung di dalam berkaitan dengan operasi pelumbungan biji besi di Bukit Besi Dungun, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Okey, ke depan. New York Times sehingga sekarang masih lagi mengekalkan imej-imej, gambar-gambar daripada laporan yang dikeluarkan di dalam laporan dalam November, tak silap saya. Masih lagi mengekalkan gambar-gambar yang berkenaan yang menunjukkan imej-imej yang antara lain operasi CEA Resources di Bukit Besi. Di Bukit Besi, Bukit Besi, ini adalah imej-imej semua di Bukit Besi. Lagi ke depan. Saya ingin memaklumkan apa yang kita cek di dalam apa ni setakat yang kita dapat maklumat, sebab apabila syarikat awam ni dia banyak mengemukakan daripada semasa ke semasa dia ada keperluan, macam bursa saham kita juga, dari semasa ke semasa dia sentiasa kena melaporkan kepada orang awam, sebab bila syarikat awam ni banyak pihak yang menjadi stakeholder kepada apa ni syarikat awam, dia punya creditor, bankers, pemegang-pemegang saham, kerajaan, eh? Kena pula bila syarikat tu syarikat besar, melibatkan industri yang menjadi bersifat strategik kepada negara yang berkenaan. Kita dapati cerita tentang apa ni pelombongan besi, biji besi, usaha dia nak beroperasi di Bukit Besi bukan baru. Dia bukan sekali buat kenyataan di dalam New York Times. Dalam laporan pada tahun 2012 telah keluar berkenaan dengan tu. Dia bercerita tentang perundingan. Lepas tu dalam laporan 2013, dia bercerita juga tentang apa ni perundingan-perundingan yang dilakukan bagi membolehkan usaha melombong dilakukan di kawasan Bukit Besi. Itu cerita dia. Selain daripada tu ada juga cerita dia, usaha-usaha dia yang lain. Termasuk di Felda Kemahang, di Kelantan dan sebagainya. Dalam nota-nota yang ada di dalam laporan yang diterbitkan secara awam. Maknanya ini bukan laporan dalaman, diterbitkan untuk bacaan orang awam, pemegang-pemegang saham dan sebagainya. Selaras dengan kehendak Hong Kong Stock Exchange, seperti mana di Malaysia juga rasanya, sentiasa daripada semasa ke semasa, laporan berkala dalam bentuk interim setengah tahun dikeluarkan. Di dalam laporan terakhir, interim sehingga bulan Jun tahun 2014, tahun lepas, laporan dikeluarkan ni ada, saya ada bawa tapi saya rasa tak guna juga apa ni kita tengok semua. Laporan interim 2014 di dalam tu menyebut tentang capture Bukit Besi Seriang Berhad yang merupakan syarikat pegangan tidak langsung CEA Resources. Mana CEA Resources ni dia tokeh pemilik kepada capture Bukit Besi, ada menceritakan usaha capture Bukit Besi untuk mengambil alih Rexan yang dikatakan memiliki banyak kepentingan berkait dengan pelombongan biji besi di Bukit Besi, dan disebut spesifik bukan biji besi Bukit Besi di negeri-negeri lain, tak ada, disebut Bukit Besi Dungun Terengganu, bukan Bukit Besi Kelantan, tak ada sebut, disebut Bukit Besi Dungun Terengganu. Yang menarik di dalam laporan ini berbanding dengan laporan yang lalu, sekiranya dahulunya laporan-laporan yang ada cuma menceritakan ni sedang negotiate, sedang berunding, seperti mana juga Fedda Kemahang dan sebagainya sedang berunding dan sebagainya, pada laporan bulan Jun telah menyatakan pembayaran telah dibuat sebanyak 15.1 juta US dollar. Mana bayaran dah dibuat, duit dah berpindah tangan. 15.1 juta
Bukan 15 sen, bukan 15 riyal, bukan 15 ribu. 15.1 juta kepada pemegang saham, kepada Rexan ataupun mana-mana yang diarahkan, sebab dalam caption dia boleh ke depan. Dalam caption dia kepada dalam nota 19E, nota kepada laporan ni, dia ada nota dia. Dia menceritakan bagaimana bayaran tu harus dilakukan, kepada siapa nama dia, dan juga kepada mana-mana pihak yang diarahkan oleh orang yang berkenaan. 15.1 juta US dollar yang kalau kita convert kepada nilai kita di dalam lingkungan 49 juta semua sekali. 49 juta ni adalah jumlah yang besar, tuan-tuan. Bukan jumlah yang kecil. Apabila satu pihak memindahkan daripada negara dia, Hong Kong, buat mari sampai 49 juta, itu adalah satu jumlah yang besar. Dan saya rasa kemasukan pelaburan luar negeri ke dalam Malaysia ni pun dikawal oleh bank negara. Mesti ada, mesti diberitahu untuk tujuan apa. Dan syarikat seperti yang tersenarai, seperti apa ni, CAA Resources, apa dia melaporkan kepada pemegang-pemegang sahamnya bahawa duit sebanyak itu nak digunakan bagi tujuan sekian-sekian-sekian secara spesifik, dia bertanggungjawab. Kalau tak, dia boleh disaman. Dia boleh diambil tindakan celaan oleh bursa saham yang berkenaan di Kuala Lumpur, di Hong Kong. Ni saya nak tunjuk carian yang dibuat terhadap Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, terhadap syarikat yang dikatakan capture Bukit Besi, yang merupakan apa ni, yang dikatakan merupakan syarikat yang dipegang secara tidak langsung. Syarikat sebenarnya milik CAA Resources, bukan orang lain. Sebab apa? Di dalam carian yang dibuat menunjukkan secara jelas bahawa pemegang saham, iaitu pengarah, iaitu orang yang bertanggungjawab, berkuasa terhadap perjalanan syarikat ni adalah, pertama sekali, adalah Li Yang, iaitu tuan punya chairman kepada syarikat CAA Resources. Dia yang menjadi toker kepada Capture Bukit Besi. Kemudian, dalam tu juga, pemegang saham yang kedua juga adalah seorang warga asing juga, Wang Ziping, yang saya andaikan orang daripada syarikat yang sama. Kedua-dua ni adalah orang daripada syarikat yang sama. Kemungkinan besar je. Kedua-duanya adalah warga asing, bukan warga Malaysia. Kedepan. Kemudian, kita tengok kepada laporan SSM juga. Sebab setiap kali, yang ni kita boleh beli, kita bayar kepada SSM untuk beli laporan berhubung dengan syarikat ni. Mana daripada situ data-data asas kita dapat. Apa dia, apa ni, berapa saham berbayar dia, berapa pemegang saham dia, alamat dia kat mana, nombor IC dia ada, dan sekiranya dia mematuhi peruntukan akta syarikat, iaitu setiap tempoh sekian-sekian-sekian perlu dihantar laporan kewangan, maka adalah laporan kewangannya. Dalam kes ni, saya percaya syarikat yang disenaraikan seperti CAA Resources, dia ada etika kerja dia sendiri, maka dia ikut peraturan. Maka kerana itulah dia submit laporan kewangan dia kepada SSM. Di CAA Resources di Hong Kong, dia punya juru audit Ernst & Young, iaitu Big Eight. Orang kata Big Eight ni antara 8 syarikat firma perakaunan yang paling diiktiraf, paling kredibel di dunia. Ernst & Young, lain-lain banyaklah, apa ni, Arthur Anderson dan sebagainya. CAA Resources melalui syarikatnya Capture Bukit Besi juga melantik Ernst & Young juga jadi juru audit kepadanya. Dan di dalam laporan kewangan yang dikemukakan bertarikh 31 bulan 12, satu-satunya figure besar yang ada dalam ni, yang lain tak ada, adalah juga yang menarik minat kita, adalah juga figure 49 juta yang ada dilaporkan di dalam laporan interim CAA Resources di Hong Kong. Maka ada dalam laporan yang disubmit kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Menunjukkan bahawa Capture Bukit Besi bukanlah sebuah dormant company. Bukanlah syarikat yang tidak buat apa-apa. Bukanlah syarikat kata orang berusaha perkara lain. Dan dinyatakan secara terang, dan benda ni adalah konsisten. Maka kerana itu sini, seperti mana yang saya sebut, sis konsisten dengan laporan interim CAA pada nota 19E tentang bayaran USD 15.1 juta
lebih kurang 49 juta untuk urusan capture Bukit Besi. Dan apa itu urusan capture Bukit Besi? Yang telah dinyatakan tadi adalah berkait dengan usaha pelumbungan biji besi di mana? Di Bukit Besi. Di mana? Dungun, Terengganu. Tak ada kata Bukit Besi di biji besi Kelantan ke apa. Tak ada. Jadi ini membuktikan bahawa memang ada perkaitan. Memang ada asas untuk mempercayai ada perkaitan antara liang, antara capture Bukit Besi, antara CAA Resources dengan kegiatan pelumbungan biji besi di tempat yang dimaksudkan ke depan. Ini adalah nota-nota yang saya maksudkan, tak perlu baca lah. Benda tu saya ada bagi lebih kurang dalam apa ni yang diadakan. Lagi? Saya buat besar ni untuk tanya sekali lagi. Untuk apa USD 15.1 juta tu? Tak bertanggungjawab kalau suruh presiden ganti untuk jawab. Tu tak bertanggungjawab. Sebab yang bertanggungjawab terhadap ni adalah pihak yang melakukan siasatan. SPRM. Kita tak ada akses. Kita tak boleh nak pergi cek setakat mana maklumat-maklumat awam, maklumat-maklumat sekunder yang tu kita boleh cek. Maka kerana tu saya percaya pihak SPRM dan pihak-pihak berwajib, bank negara ke apa, ada segala sumber untuk dia memastikan keadaan ni. Dia boleh cek kat mana satu dia belanjakan. Detail kepada akaun dia. Ke depan lagi. Kerajaan Terengganu melantik banyak pihak sebagaimana yang diberitahu oleh Datuk Kekuasaan tadi. Antara lain syarikat-syarikat yang kita ketahui ada Wibawa, ada kilang dia dan sebagainya, macam apa ni Eastern Mining, apa ni Pewajar, Hyundai. Antara lain nama-nama yang menarik perhatian kita yang diberi pembit lombong, TBM Mineral. Cahaya, betul tak? Cahaya Ikhtiar, Wahabah Wangi. Kalau syarikat-syarikat ni syarikat yang dah tahu latar belakang, tak ada, macam mana dia nak buat kerja? Sudah tentu dicari orang lain yang buat kerja. Dan saya percaya di sinilah apa ni, peranan pihak ketiga yang perlu disiasat lebih lanjut oleh pihak yang berkenaan. Ke depan lagi. Lebih-lebih lagi, apabila ada di antara syarikat-syarikat yang berkenaan, kita ragui dari segi keupayaan dia sendiri. Macam contoh satu syarikat ni apa ni, pemegang saham yang pegang 90%. Syarikat dia dibuat modal berbayar dalam RM500,000, kemudian RM450,000 dimiliki oleh orang yang berkenaan. Macam ni nama, tak apa saya sebut sini sebab benda ada. Abdul Wahab bin Abdullan. Alamat nombor G89, Rumah Muruh, Gong Gemia. Orang yang beralamat di Rumah Muruh jadi tokek pelombongan biji besi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh menimbulkan persoalan. Kita tak kata benda ni tak betul. Tapi perkara-perkara ni adalah perkara yang ada sebab untuk kita mempercayai bahawa siasatan lanjut perlu dilakukan. Lagi. Selebihnya saya ingin cakap sedikit sebanyak tentang hasil royalti pelumbungan kepada negeri. Saya lain sikit berkali dengan yang berhormat Datuk Raja. Maknanya dari segi kita punya semangat terhadap benda-benda berkait dengan industri ni. Saya ni pro industri sikit berkali. Saya suka tengok benda ni dimajukan. Saya suka. Saya nak negeri kita jadi negara maju. Saya nak tengok kita buat lebih banyak pembangunan, buka kilang dan sebagainya. Tu lain sikit berkali. Sebab apa ni? Dan saya percaya negeri Terengganu ni mendapat anugerah yang besar. Dengan apa di besi. Di seluruh Malaysia, negeri Terengganu yang dikaitkan dengan besi. Pewajar buka kat Terengganu dan sebagainya. Tapi di negara-negara yang hebat-hebat, industri besi dia lah. Saya pula latar belakang daripada industri perkapalan. Buat kapal. Duk import besi semua. Marine grade steel. Untuk buat besi. Kapal-kapal besar yang berlayar tengah laut, semua dibuat daripada besi. Dan China sekarang ni merupakan pengeluar kapal yang terbesar di dunia. Juga buat daripada besi juga. Dia import besi-besi ni. Selain daripada untuk industri pembinaan dia. Dan ni. Saya
kalau kita cakap tentang apa ni selama ni, saya percaya yang jadi orang tak berapa pandang sangat besi ni barangkali kerana terlalu tertutup mata oleh kerana berasa kaya sangat kerana ada sumber petroleum, royalty petroleum. Kita berasa banyak sangat dapat tiap-tiap tahun dapat 2000 juta, 2000 juta untuk apa ni perbelanjaan tahunan negeri Terengganu. Kerana tu berasa macam seolah-olah kecil je bukit besi-besi ni. Tak payah tengok sangat lah. Sedangkan jumlah rizab biji besi yang ada di Terengganu sangat besar. Ada banyak laporan, antara lain laporan yang dipetik daripada sumber Persatuan Pelumbungan Malaysia mengatakan di kawasan dalam 4,000 hektar saja dia ada lebih kurang sehingga 50 juta metrik ton rizab biji besi. Dah kalau 50 juta banyak mana tu? Letaklah sekarang ni, orang duk cakap sekarang ni biji besi untuk 4 tahun kebelakangan harga dia pernah bergerak. Kalau sekarang ni rendah dalam 60 lebih je US dollar setan. Tapi dia pernah sampai 180 setan. Dekat-dekat 190. Antara tempoh tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014 saja dia bergerak antara 150 US dollar setan sehingga 100 US dollar setan. Satu jumlah yang besar. Katakan letak 100 US dollar setan saja untuk 50 juta, saya kata rizab tadi, 50 juta metrik tan besi yang ada kat Terengganu, kita bercakap tentang nilai kekayaan lebih kurang dekat 19.5 bilion. Tolong cek balik, boleh kira. Ringgit Malaysia. Kalau ikut laporan yang dilaporkan oleh CAA Resources, berhubung kajian yang dibuat pula, dia ada lantik konsultan swasta untuk buat kajian, dia kata bukan 50, ada 281 juta metrik tan dalam laporan dia. Kalau 281, lebih kurang dekat 99 bilion nilai dia. Ni, apa ni kita punya kekayaan yang kita tak sedar selama ni. Kita buat biar dan orang buat lari sikit-sikit dan sebagainya. Saya tertarik dengan apa yang telah disebut oleh apa ni, jadi panjang. Apa yang disebut oleh apa ni yang amat berhormat Menteri Besar, dia kata untuk mengetahui ahli-ahli dewan pendapatan royalti biji besi bagi Suruhanjaya Terengganu bagi tahun ini 2013 hingga 2014 sebanyak 3.5 juta, tidak termasuk bayaran yang perlu diterima sebanyak 2 juta dengan jualan metrik tan bagi 2 tahun berkenaan sebanyak 1.4 juta tan metrik. Yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu, saya tertarik dua perkara. Pertama sekali, tidak lama, seminggu ataupun dua minggu sebelum tu, dia telah buat kenyataan bagi tempoh yang sama, lain pula figure dia. Sekarang dia kata, buat keluar 1.4 juta tan metrik. Dan dua minggu sebelum tu, dia buat kenyataan, lebih kurang jumlah dia tak salah saya dalam 900 ribu juta tan metrik. Mana tak konsisten. Begitu juga tentang bayaran royalty. Sini dia kata dalam apa ni 3.5 juta tak termasuk bayaran belum terima sebanyak 2 juta. Sebelum daripada tu, seminggu ataupun 2 minggu sebelum tu, dia punya jawapan kepada akhbar, dia kata dalam 1.4 juta royalty. Jadi tak konsisten. Kerana itulah saya dah ambil berat sangat. Apabila dia buat kenyataan monolog mentah-mentah. Banyak kali dah dia, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, buat kenyataan terlalu cepat dalam keadaan tak masuk lagi. Saya ingat dulu masa isu cukai bitu hari itu. Isu cukai bitu hari itu. Kita beritahu, kita buktikan bahawa kenaikan cukai bitu naik sampai 700%. Dia dapat maklumat dari pegawai, dia buat kenyataan, dia kata tak betul. Dia kata rakyat, dia kata bohong, dia kata kenaikan cukai bitu sehingga 700%. Akhir sekali bila kita tunjuk bil asal berapa, kemudian bil yang nak dikenakan sekiranya diluluskan berapa, memang terbukti bahawa kita bercakap betul. Dalam keadaan macam ni juga, apabila dia buat kenyataan banyak kali tak konsisten, menunjukkan maknanya boleh dengar, tapi percaya belum tentu lagi. Kedepan lagi. Saya nak beritahu sikit berkenaan dengan harga. Tadi Datuk ada sebut tadi. Kita sebut secara rambang lah. Sebab tak lari jauh sangat daripada antara ferum, apa ni, 50 ke 60 ke apa ke. Yang kita tahu, laporan-laporan dibuat di seluruh dunia, biji besi di Bukit Besi Terengganu adalah daripada jenis yang terbaik. Mana kandungan besi dia tinggi. Harga jualan biji besi
antara 2010 hingga 2014, kalau ditengok pada jadual yang ada di disertai kepada tuan-tuan, menunjukkan biji besi ni seperti mana saya kata, penuh sampai harga 180 lebih US dollar setang. Dan juga apabila dia turun sampai 60 sekarang ni, seperti mana disebut oleh Kerajaan Negeri Terengganu, tak ada dah pelombongan. Ha? Dia tak buat dah pelombongan. Dan kita faham benda tu. Ha? Untuk tujuan hipotesis, kita guna sebagaimana apa yang dilaporkan oleh The Star. Sebab dia kata purata. Mana purata harga jualan semasa bagi apa ni biji besi adalah sebanyak 120 juta. 120 US dollar setan. Ke depan. Elemen Mineral Terengganu 2005, pindaan 2005, pada Seksyen 60 bercakap tentang kadar royalty mengikut jadual pertama, iaitu biji besi sebanyak 5%, dia ada banyak lain-lain. Kalaulah petroleum masih lagi bawah ni, mana tak ada akta pembangunan petroleum, mana dia ada sini juga. Kalaulah. Okey. Seksyen 61.1 dan 61.2, penentuan nilai pasaran mineral, sebenarnya kalau kita baca, menunjukkan bahawa akta tersebut, enakmen tersebut bermaksud untuk cerita bahawa sebarang pengiraan terhadap royalti biji besi ini mestilah ikut jadual jualan harga semasa. Sebab dalam tu disebut juga berkenaan dengan apa ni, geoscience, kemudian maklumat-maklumat bulanan dan sebagainya. Maknanya kena ikut harga jualan semasa. Lagi ke depan. Maklumat yang dia beri, ni kita kira maknanya dia tak akan lari jauh sebenarnya, adalah jumlah yang dikeluarkan 1.4 juta ton metrik, jumlah royalti diterima 3.5 juta, kemudian 2 juta belum diterima, maka jumlah kita andaikan, maknanya jumlah dia 5.5 juta royalti, maka pengiraan kasar, jumlah besi berapa tang, darat dengan harga semasa dan darat dengan 5% royalti. Dipendekkan cerita, apabila kita kira ni, kita semua pandai matematik belaka, maka di situ kita dapati ada perkara yang pelik kat sini. Ikut data-data yang diberikan. Sebab, apabila kita kira, akhir sekali kita akan buat kesimpulan bahawa seolah-olah dia kira berdasarkan harga semasa besi sebanyak 23 US dollar sahaja setang. Kita cakap sekarang ni, nilai paling rendah sekarang ni pun dah 60, dalam 60. 60 US dollar setang. Tapi kira kat sini, berasaskan seolah-olah dikira pada USD 23 dollar setang. Maknanya banyak beza tu. Maknanya kalau kira, maknanya purata harga biji besi kepada kita itu 120 dollar setang. Ke depan lagi. Depan. Harga jualan undur balik. Harga jualan USD 120. Mengapa kita kira cuba pada harga USD 23.80? Mengapa asas kiraan berbeza sehingga 96 USD setiap tang? Pasal apa beza sampai 96? Bukan sikit. 96 USD. Ataupun dalam kata lain, ikut nilai ringgit sebanyak RM320 setang lari. Yang menyebabkan kalau kita kira daripada situ, kita mungkin telah kerugian sebanyak 22 juta. Sepatutnya kita kutip 27 juta royalty. Tapi kita kutip cuma dalam 5.5 juta saja. Jadi lari sebanyak 22.4 juta. Faham tak yang saya cuba beritahu? Okey? Ke depan lagi. Jadi apa ni, saya pun tak nak cakap lebih jauh lagi, apa ni jadi panjang. Saya rasa itu sajalah apa ni perkara-perkara yang perlu apa ni kita tengok dan perlu dijawab oleh Menteri Besar. Sebab mungkin berlaku kelemahan dari segi di peringkat pegawai. Kalau tak dia sendiri pun, dia tak tahu berlaku apa benda yang berlaku kat bawah. Macam-macam boleh berlaku. Jadi kita harap juga, sebab hari itu dia kata hari itu dia nak apa ni saman CAA Resources ataupun Liang. Akhir sekali tak saman. Cuma buat bantahan kepada kedutaan yang akhir sekali senyap macam tu saja. Jadi kerana tu menimbulkan persoalan. Adakah perkara ni akan jadi senyap macam tu saja? Dan sekali lagi kita buat macam ni lah, beleh ngatuk mata seperti macam hot selepas berskala.
Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.